Halo Sobat Hunter, jumpa lagi bersama kami. Sekarang, tim Hunter Cilik berkunjung ke daerah hutan Emplak. Yang baru kemarin pernah terjadi kecelakaan truk masuk jurang. Di sini, jurangnya lumayan dalam juga. Alhamdulillah, supirnya selamat kawan-kawan. Di sini juga kita bisa melihat jembatan kereta zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Jembatan itu dinamakan Jembatan Cikacepit. Kita lihat bentuk jembatannya masih kokoh melintang. Kita juga bisa melihat sungai yang memisahkan dua provinsi. Di sana, Provinsi Jawa Tengah, dan tempat kami berada, Provinsi Jawa Barat. Kita lanjut ke monitoring kawan-kawan. Di sini hutannya cukup lebat dengan pohon-pohon yang rindang. Kita berada di atas jurang yang posisinya lumayan jauh dari bawah, dengan view pemandangan yang indah dari sini. Poin pertama kita dapat burung kutilang sedang mencari makan di sebuah pohon. Burung kutilang sering dipelihara oleh kecoa mania, tetapi sering juga dibenci karena suaranya. Tahu kenapa? Karena suara kutilang memiliki irama yang mendayu, tidak masuk penilaian bila diikutsertakan dalam lomba. Thank you.
Kita lihat interaksi kutilang ini seperti yang sedang membicarakan sesuatu kepada kawannya. Hewan lain yang kami temukan yaitu burung merbah belukar. Burung ini banyak diburu sebagai hewan peliharaan karena memiliki suara yang indah. Walau burung ini tidak memiliki bulu yang indah, hanya berwarna coklat, tetapi suaranya yang melengking dan merdu di dunia kicau. Ternyata di sini burung merbah belukar masih banyak dan semoga lestari ya. Selanjutnya, burung yang indah dengan suara yang merdu. Yaitu burung kolibri muncak. Burung yang satu ini memiliki postur yang besar di atas burung kolibri lainnya. Dan memiliki perpaduan warna biru, hijau, metalik di sekitar kepala sampai punggung. Burung kolibri muncang sering dijadikan masteran untuk burung lomba oleh kicau mania. Ternyata di wilayah ini masih banyak kolibri muncak. Lihat, indah sekali kan warna bulunya. Kita lihat yang lagi makan nih burung kolibrinya.
Terakhir, kami melihat ada seekor kadal pohon berwarna hijau dengan corak unik sedang merayap di pohon besar. Mungkin sedang mencari serangga-serangga kecil di balik kulit pohon. Inilah indahnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Sobat Hunter.